Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Asli Sunda Weldor. Ya, kali ini saya akan membuat video ini cara membuat knalpot serigala atau knalpot was-was ya. Jadi ini pertama-tama kita sediakan alat-alatnya, itu pipa nih. Pipa ya. Pipa yang diameter 5,5 ini. Terus ditutup. Untuk ukuran-ukurannya ini yang udah jadi. Jadi ini dari sini lubangnya 2,6 cm ya. Yang ini cuma 1 cm. Terus dari sini kurang lebih ada 3,2 ya. Ini yang udah jadi ini. Ini udah jadi. Nah, ini ada 3,3-an. Dan ini tutupnya. Jadi dari sini ini 2,6 ya, 2,7. Oh, 2,7. Maaf. Ya, 2,4. Terus yang ini saya sisain lubangnya 1 cm. Baiklah, kita lanjut proses pengelasan dan sediakan baut untuk menjepit knalpotnya, dan ini tutup belakangnya. Oke, kita lanjut pengelasan. Kita las dulu tutup untuk bagian depan kurang lebih 1 cm. Kita kasih titik-titik dulu ya. Ini untuk tutup ini supaya udara tidak keluar, jadi hanya keluar lewat lubang ini ya, seperti ini. Lalu kita las untuk yang bunyinya ini kurang lebih 2,5 cm. Ya, 2,7. Yang membuat suaranya adalah yang belakangnya. Supaya rapat diketok-ketok ya. Biar agak lebih cepat, jadi di titik-titik dulu, nanti pengepulannya belakangan saja. Nah, sesudah jadi begini, kita simpan posisinya seperti ini. Jadi kalau lihat yang udah jadi ini, beginilah posisinya kira-kira. Seperti ini. Nah, begini. Atau bisa langsung dites pakai blower ya.
Blower. Jadi hampir sejajar, cuman agak turun dikit yang ininya, yang pendeknya. Kita langsung titik saja. Dan agak ditepuk sedikit ya, jadi supaya suaranya bagus. Agak ditekuk ya, seperti inilah kira-kira. Kita langsung tes aja dulu pakai blower ya. Mobilnya lagi keluar, ini saya siapin blower. Kita langsung tes apakah akan berbunyi. Ternyata kurang ke bawah ininya ya, kurang ke bawah, otomatis harus digurinda dulu yang ini mbak. Karena mengganjal jadinya digurinda. Ya, kira-kira udah rata, tinggal diposisikan saja. Kita nyalakan blowernya. Kita tandain. Kita titik dulu supaya ketahuan. Ya, udah ketahuan, jadi posisinya seperti ini ya. Lalu kita kuatkan saja alasannya. Ini suaranya agak kecil ya, nggak menggugup kayak suara tangan
memanggil merpati. Langsung kita bolongin saja ini buat bautnya. Kita bolongin. Ya, seperti ini. Dan kita tempelkan bautnya di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita las. Ya, baiklah. Oke, udah jadi. Ini knalpotnya tinggal dicat, lalu dipasangkan. Kita tes pakai blower lagi. Dan mantap. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga bermanfaat ya dan menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.